Keperkembangan sukan, Malaysia bakal kehilangan 3 kilauan emas di Sukan Si Hanoi 2021 selepas tuan rumah Vietnam memutuskan tidak mempertandingkan kategori 45, 48 dan 51 kilogram acara Muay Thai. Presiden Persatuan Muay Thai Malaysia PMM Datuk Muhammad Shahnaz Azmi berkata situasi itu memaksa pihaknya menyerap masuk juara Muay Thai dunia Muhammad Rifdian Masdur ke dalam acara kickboxing 51 kilogram pada temasya yang bakal berlangsung Mei depan. Rifdian yang merupakan juara bertahan bagi sukan Muay Thai kategori 48 kilogram merupakan sandaran utama menyumbangkan pingat emas. Justru Datuk Shahnaz meluangkan rasa terkilannya di atas tindakan Vietnam yang enggan menyenaraikan tiga kategori tersebut yang sebelum ini menjadi lubuk emas buat Malaysia di Sukan Si. So saya dah maklumkan yang kita tidak ada meletakkan sebarang harapan pingat, tetapi kita yakinlah apa yang atlet kita boleh buat. Sementara itu, beliau turut menjelaskan atlet dari Iran, Amir Ali Nasir, bakal menjadi atlet naturalisasi pertama yang dipilih untuk mewakili Malaysia dalam acara Muay Thai. Ini adalah pertama kali kita akan hantar satu atlet naturalisasi daripada Iran yang baru dalam proses dapat warga negara. Dia dah duduk sini dekat 20-30 tahun untuk kategori 63.5 kilo. Seramai 9 orang atlet akan mewakili negara bagi sukan kickboxing, manakala 6 lagi atlet akan bertanding dalam acara Muay Thai. Sukan Si Hanoi 2021 bakal membuka tirai pada 12 hingga 23 Mei depan di Vietnam.